Yo, kembali lagi di channel Koblak Gaming. Kali ini kita akan melakukan build tim baru ya di akunku yang SD nih. Oke, langsung saja kita ke tim formasi. Ini dulu aku buat akun mau aku buat tim SD ya, tapi karena Ultramatch, banner Ultramatch-nya nggak ada lagi, jadi aku mau build jadi tim Eropa aja. Oke, kita ke sini. Kita pilih formasi terlebih dahulu. Kita pakai yang ini aja. Ini formasi sejuta umat nih. Lalu kita ke player ya. Ini lumayan bagus. Kemarin aku gacha di sini ya. Sebentar, non Japan ya. Kita mau build non Japan. Kita kasih kerangkanya dulu ya. Kemarin aku gacha Benerjino sama Conti dapat nih ya di hari kedua. Lumayan nih. Oke, kita mulai dari GK nih ya. GK nih ada Sig Muller ya. Nes kemarin juga dapat Sig Muller nih di akun ketiga. Oke, lalu untuk cadangan Sig Gino. Nih, oh iya, bentar. Ini sekalian aku pasang-pasang skillnya ya. Jadi butuh rank 2 biar aku bisa pasang 2 skill ya. Di sini sayangnya material sama goldnya masih kecil ya, dan belum punya si Manabu buat farming material. Oke, ada golden ya. Semoga aja besok waktu Enif kita dapat badge medal yang banyak, mungkin skill Evo Ball bintang 4 juga, dan mungkin kalau bisa tempat farming materialnya dilipat gandakan ya dropnya. Oke, dan untuk defense ada si Robson, nice. Ada si Galvan ya, jadi bolong, masih bolong satu. Coba kita pakai, oh ini udah semua ya kategori. Oke, lalu MF. Oh, karena aku mau build non Japan kan ya, aku butuh ini cuy, apa tim skillnya si Diaz Junior Youth ya, memberikan 10% stat untuk Junior Youth player dan 10% stat untuk non Japan player ya. Oke, lalu mana lagi ya? Ini mungkin Herman Kalt ya, tapi bentar, ini middle school, berarti yang aku pasang mending yang ini. Oke, lalu Chester, lalu si siapa, si Pierre ya. Ini masih jelek ya, berarti ya untuk striker sekarang. Ada si Napoleon yang Asia Killer ya. Lalu ada si Schneider premium versi 1, ini lumayan ya. Lalu aku kasih siapa ya? Karena ini non Japan dan Junior Youth. Oh ya, ini ada si Pascal yang SP killer ya, lumayan. Oke, dan ini ada si Victorino Leopard Shot, sama belum punya skill selain shot ya. Atau mungkin ini ya. Ini lumayan banyak nih ya. Juggling shot, Argentina tackle. Oh, ada Argentina tackle. Oke, berarti strikernya bisa aku buat cadangan satu ya. Ini aku pakai si ini aja. Oke, dan untuk lainnya ya, kita oh gini aja cuy. Ini untuk formasi sementara aku ya. Ini kan Eropa. Jadi aku kasih nama Eropa. Non Japan kok Eropa. Non Japan. Ini tim non Japanku, jadi jadi masih kurang banyak ya ini cuy. Oke, strikernya aslinya cadangan satu udah cukup sih ya. Oke, Diaz juga udah, ini udah. Jadi kita harusnya cari DF non Japan satu ya. Oh bentar cuy, kita tadi build Eropa ya. Kita ke non Japan terlebih dahulu aja mendingan ya. Mana ya? Non Japan kan? Coba middle school. Oh nggak ada. Oke, begini berarti. Aku kira ini akunku yang kemarin dapat Cik Bunak ya. Ternyata bukan. Oke, ini non Japanku ya. Sekarang kita mau build mix Japan ya. Oke, kita build lagi. Kita build
gini lagi aja. Nanti kalau ada yang kurang baru aku ganti lagi. Kita sekarang kategori mix ya. Tapi coba kita build junior yacht aja. Ternyata dikit juga ya. Aku kira banyak cuy. Oke, kipernya tentu si Muller. Lalu si siapa? Gino yang baru. Golden Rai ke sini. Oke, ini tambah mana ini ya? Oke, lalu DF tentu aja si Robson sih pasti sih. Ini udah pas malah ya Robson. Cito sama si Galvan nih ketiga-tiganya junior youth jadi pas. Untuk pemain tengah ini ada si Misaki lumayan tapi untuk skillnya masih jelek ya jadi ada wajar sih. Lalu bentar junior youth ya coba. Oh masih campuran ya. Oh. Berarti di sini cuma beberapa doang ya. Di sini oke, karena aku mix berarti bisa sama MS juga nih. Ini kalau nggak salah aku ada Tsubasa sih di sini. Tsubasa ini ya nih. Lalu mana lagi ya? Taruh siapa nih? Aduh, taruh siapa ya? Oh ini si Dias lupa. Dias lalu kurang satu lagi nih. Oh Pierre. Oke, kayaknya selain asnya ada ini ya. Ada si Izawa kalau nggak Sano ya. Nah ini opsinya Izawa sama Sano. Oke, kita ke striker ya bentar. Kita ke striker. Di sini untuk strikernya lumayan banyak ya. Agak aman jadi. Ada si juga middle school. Ada si tadi siapa? Ini, nah. Oke, dan untuk pemain cadangan siapa ya yang bagus ya? Gue SP killer atau enggak ini ya? Antara ini cuy. Misalnya ada triple kan ya ini lumayan. Coba kalau SP killer. Oke. Kita kasih dua berarti ya. Oke, dan kurang Kika udah, MF udah. DF-nya juga udah mentok sih DF-nya ya. DF-nya gak ada yang bagus. Ini termasuk akun baru ya cuy, soalnya cuy ini untuk event-event pemain gratisan gak ada sama sekali di sini. Oke, oh pemain tengah aja. Ini si siapa? Si Herman Karl. Ini lumayan ya. Lalu untuk tim skill aku kasih si ini. Oke, ini karena non Japan jadi para pemain Japan sih juga sama si Tsubasa middle school ya ini yang Victory 3 nih rival rival ya bukan Victory ya yang rival nih nggak dapat buff sama sekali ya. Oke tapi lumayan ya 693.000 ini juga belum support card-nya belum bagus-bagus amat ya ini support card-nya jelek-jelek semua. Oke cuy gini ya mungkin kita lihat skillnya suram semua sih nih ini jenis fan. Skillnya suram semua nih cuy jadi ini yang mix ya ini mix. Oke lalu kita mau build tim MS biar bisa ke Path of Challenge ya. Kita coba MS doang. Oke, oh terlalu dikit kalau MS ya. Oke, tentunya ini. Oke, dikit banget ya kalau MS ya. DF Cito yang bagus mana nih? Oh ini yang bagus ya. Tentunya si Galvan yang udah aku upgrade. Si Cito sama si Cicak ini yang bagus ya. Zero Face. Oke. Ntar kita kasih skill dulu. Oke, Argentina Tackle.
Shiizaki apa nih? Oh, Shiizaki lumayan banyak ya. Oke, aku kasih fast block aja. Oke, ini udah power defense. Lalu untuk pemain tengah. Oke, si Tsubasa. Ini, oh Matsuyama yang bagus yang ini. Ini lalu, ini si siapa? Herman Kalt ya, lumayan. Ini, ini Junisugi ya. MS lebih tertarik sama yang non Japan sih ya, kalau kalau apa kalau middle school ya, soalnya biasanya lebih punya ability yang tinggi dan special threat. Sebasnya nggak terlalu bagus, ini lumayan nih. Si Urabe, Urabenya biasa aja, nggak ada special threat. Oh, ini si Izawa nih lumayan nih, 15% ya. Apa ini tadi 15%? Oh, 15% jika diposisikan MF ya, untuk shot ya. Oke. Ini biasa aja. Ini udah aku pasang. Oh, ini MF-nya kayaknya udah 3 cukup ya. Untuk striker, tentu aja sih juga ini. Juga rival. Rival, lalu si... Aduh, jelek-jelek ya. Oh, ini lumayan nih. Siapa? Shingo Aoi Zero Fest ya. Lalu kita kasih ini juga lumayan bagus sih si Sunita ya. Oke, kita pakai mana lagi nih? Markus kah? Dan ini belum aku upgrade ya sayangnya ya. Kikanya harus tambah satu berarti. Kita lihat ntar. Oh, lumayan nih. Nah, Kaishi aja ya kali ya. Kayaknya lebih bagus yang ini GK-nya. DF 0, MF. MF tadi ini lumayan sih. Kita lihat skillnya. Oke, auto move fan lumayan nih. MF kita pasang satu lagi aja MF-nya ya. Untuk striker kayaknya lumayan banyak ya. Soalnya kalau striker 3 aja udah cukup sih. Oke, ini dia build MS ku ya. Walaupun masih kecil nih, butuh di upgrade cuy. Tapi butuh badge medalnya. Lumayan banyak kalau mau upgrade satu-satu ya. Oke, ini MS. Lalu mix. Non-Japan. Dan ini tim 1, tim SD ya. SD. Mungkin kita butuh build Japan kali ya. Oke, ini formasinya sama terus nih. Karena aku lebih suka formasi kayak gini sih ya. Kayak imbang gitu. Kita build Japan coba. Bisa nggak kalau Japan? Oh, nggak bisa kalau Japan ya. Kalau Japan terlalu... Terlalu dikit dan terlalu... Nggak terlalu bagus. Oke, kayaknya Japan nggak perlu ya, karena aku nggak bakal fokus ke Japan ya. Oke, bentar. Kita tadi ke mix ya. Ini mix. Ini masih kecil banget nih. Hitungannya masih kecil banget nih. Ini yang bagus cuma kipernya doang. Aku salah upgrade kali ya. Soalnya aku kemarin dapat skill Evo Ball bintang 4. Aku langsung ke fokusin ke si Muller terus. Oke cuy, kita bullnya cukup segitu aja dulu ya. Mungkin kita gacha terlebih dahulu aja. Siapa tahu kita bisa dapat si Conti ya, lumayan. Oke, kita gacha ini dulu. Aduh. Udah apa? Udah goldnya dikit, di gachanya di sini lagi ya. Oke. Kita cari sampai yang terakhir tuh emas. Bukan. Belum. Oke, udah emas ya. Oke.
Oke cuy, kali ini kita gacha satu kali lagi aja ya. Ini namanya testing hoki ya. Jadi gachanya 1500 saja sehari. Siapa tahu hokimu bukan hari ini tapi harinya hari besok ya. Ayo, apakah dapat si Konti? Ya, gak dapet cuy cuy. Apakah bisa pecah? Kita lihat. Apakah bisa pecah? Siapa tahu kan bisa pecah kan ya. Masih jong. Tinggal 5. Belum pecah juga. Tinggal 3. Pecah dong. Waduh, kayaknya nggak dapat nih. Tinggal 1 soalnya nih. Oke, nggak dapat ya. Mungkin aku bakal gacha satu-satu aja kali ya. Dan untuk besok kan masih ada Roberto ya, jadi santai aja kali gacanya. Oke, kita ini nggak punya. Oh, kita masih punya ini. Kita gacha ini. Siapa tahu dapat siapa? Di sini siapa ya? Oke, tapi di sini kan aku belum dapat Tsubasa medal ya, jadi worth it sih gacha di sini. Oke, dapat lagi. Kalau belum dapat Tsubasa medal kok dapat ininya, dapat bintang tiganya banyak ya. Oke, dapat lagi. Medal lagi. Medal lagi. Oh, dapat Galvan lumayan, dapat 100 Betsy medal ya. Oke, nice. Oke, dan ternyata kita dapat satu pemain bintang 3. Lumayan. Oh, kita ada ini juga. Kita gacha nih. Siapa tahu dapat bintang 3 yang junior youth, lumayan. Oke, siapa nih? Yang baru sih. Aku inginnya yang baru. Oke, yang baru sih, baru, tapi ini lumayan jadul. Kawakami Shimizu. Oke, biar kedepannya kalau dapat ini lagi dupe gitu ya. Lanjut, kasih junior youth. Dapat siapa nih? Baru dong. Oh, dapat sorry Machi. Oke, lumayan dapat 100 Betsy medal lagi ya. Oke. Memang nggak mungkin dapat kali ya. Yo cuy, mungkin cukup sekian dulu ya cuy video kali ini. Oh, ini bakal aku build non Japan atau Eropa sih untuk kedepannya ya. Soalnya ini juga lumayan ya, SD udah ada gitu, bisa Path of Challenge di ES. SMP tinggal build tapi nggak punya Betsy medal. Untuk tim utama atau tim mixku yang sekarang, kalau buat main di event-event mungkin nggak bisa sampai versus 800.000 ability sampai 1 juta ability ya, jadi nggak mungkin event-event tuh kelar ya. Dan ini kalau di liga sih masih bisa, soalnya kalau liga ngikutin ability kita ya, jadi yang setara sama kita. Oke, semoga kalian, tim kalian semoga bisa jadi ya. Dan untuk premium besok ada si Yuga Junior Youth sama Misuki Junior Youth. Kedepannya lagi ada si Roberto sama Japan National Team Uniform. Semoga kalian gacanya bisa mendapatkan pemain yang kalian inginkan ya cuy. Yuk, terima kasih cuy.